Ini adalah sebagai posko induk desa. Nanti setelah terkumpul kita salurkan ke masing-masing posko yang ada di wilayah dan RT masing-masing. Dan tampak juga kalau yang kan pengungsi itu bukan di sini saja, banyak yang di rumah warga juga. Kalau yang di rumah warga ditampak, nanti kalau kita bagikan dengan RT. Di sini yang teritori yaitu Kampung Cidumpit, Kampung Maniis, Baklame, Kalubugur, Tiwu, dan Cibadak juga terisolir, jadi semua jalan akses putus, jadi tidak bisa dilalui dengan roda kendaraan roda dua atau roda empat, sehingga harus jalan kaki sampai 2 jam, 3 jam. Jadi akhirnya yang tidak kena bencana juga mereka kena dampak karena kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok untuk beli. Jadi yang ada juga sedikit mahal gitu, karena emang harus dipikul untuk menuju lokasi. Ya untuk kebutuhan yang mendesak itu yaitu bahan pokok, karena yang 24 rumah ini emang dia habis semua terendam tanah. Baju pun hanya satu yang dipakai, bukan alhamdulillah kalau untuk baju bekas sudah layak pakai sudah banyak, cuma untuk jangka panjangnya itu yaitu bahan pokok untuk warga gitu. Karena harta benda mereka tidak ada satupun yang terselamatkan, bahkan yang punya sawah juga ya habis sawah juga gitu. Karena untuk pembangunan juga kadang-kadang pemerintah kan apalagi sekarang awal tahun pasti biasanya di pertengahan dan di akhir juga gitu kan, jadi itu yang kesulitan itu pasti kita bahan pokok untuk dropping yang ada di pengungsian.
yang masih terisolir. Kita emang sekarang kita mulai bawa ke sini di posko, karena daripada di sana enggak sulit juga dan terancam juga, kan kita tarik untuk dievakuasi semua yang terancam dan terisolir. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada tim rumah yatim yang telah peduli terhadap korban bencana yang ada di Desa Sukamuli. Kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya, semoga bermanfaat buat warga desa kami yang sedang membutuhkan. Alhamdulillah, kami terima bantuannya dan yang telah disampaikan, dan kami ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Waktu kejadian itu di mana? Di rumah. Di rumah waktu kejadian. Udah pada keluar. Oh, jadi udah dievakuasi. Baru rumahnya longsor. Berarti ibu tidak bisa menyelamatkan barang-barang ibu. Itu habis semua. Setelah kejadian bencana ini yang menjadikan ujian buat kita. Ibu ada rencana kembali lagi ke sana atau trauma? Enggak, karena trauma. Jadi sekarang ibu sudah berapa hari ibu di sini? Udah 6 hari. Yang lainnya rusak parah. Rusak berat. Mana motor? Takut ya, karena emang panahnya mungkin suatu waktu kalau hujan dapat longsor lagi.